Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Mitsubishi X-Venture Concept meluncur tahun ini di RI. Harga mepet HRV. Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia memastikan versi produksi Mitsubishi X-Venture Concept bakal meluncur di Indonesia tahun ini. SUV baru ini bakal mengisi segmen Outlander Sport yang sudah pensiun dari awal 2021. Tetsuro Tsuda, Director of Sales and Marketing Division MMKSI mengatakan, unit model produksi X-Venture Concept sudah ada. Menurut dia, versi ini tak jauh beda dengan model konsep. Model mass production yang sebenarnya sudah ada, dalam waktu dekat kita akan launching yang mass production dengan nama lain, katanya di Jakarta. Tsuda mengindikasikan penggantian Outlander Sport ini bakal meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show yang dijadwalkan digelar 10-20 Agustus 2023. Dia bilang peluncuran model baru ini di pameran otomotif terbesar di dalam negeri wajar dilakukan. Strategi seperti ini juga kerap dilakukan merek lain yang mencari atensi publik secara masif. Tsuda yang tak mau membocorkan nama model produksi X-Venture Concept ini mengatakan, mobil ini akan bersaing di kelas SUV menengah 5 penumpang yang saat ini sudah diisi Honda HR-V, termasuk soal harga. Generasi baru HR-V meluncur di Indonesia tahun lalu, saat ini bandrolnya mulai Rp375,9 juta untuk varian terbawah. Sedangkan varian paling top di Lego Rp529,9 juta. Tsuda menjelaskan, bandrol versi produksi X-Venture Concept akan masuk ke rentang itu. Kisarannya di situ, ucap dia. X-Venture Concept pertama kali diperkenalkan di Indonesia International Motor Show pada Februari lalu. Sebelumnya, model konsep ini sudah melenggang di Vietnam pada Oktober 2022. X-Venture Concept dirancang khusus untuk pasar negara di Asia Tenggara yang kerap hujan dan banjir, jadi punya ground clearance tinggi.
Mitsubishi Vietnam dengan pengadilan mengatakan versi produksinya bakal meluncur di negara itu pada periode tahun fiskal 2023 yang berarti antara April 2023 hingga Maret 2024.